lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kami, teman kami Amok dari Singkawang. Sahabat yang selalu mendukung Amel, penggagas dari Aceh. Pertama kali dia menghubungi Maman Pil Enterprise, benar-benar yang mendukung Aceh banget. Aku cinta Amel. Amok selalu ingin bertemu dengan Amel, berbicara dengan Amel. Ternyata Allah memberikan kebaikan pada Amok. Impiannya untuk video call dengan Amel akhirnya terwujud. Di saat meninggalnya kakek Amel pada tanggal 17 Desember 2021. Dalam duka, Amelia mau berkomunikasi dengan Amok dan memberi support buat Amok. Dan sempat saya video call dan saya SS, dan dia senang sekali. Dia pengen sekali ketemu dengan Amel, dengan wajah dan mulut yang pakai masker, nafas tersengal-sengal. Amok bahagia. Bahkan hampir setiap hari dia selalu ngechat saya. Tiada yang dapat memastikan kecuali kehendak. Saya hanya bisa mempertemukan dia dengan Amel pada saat itu. Namun saya bahagia di sisa hidupnya dia sempat mengatakan, "Aja, aku cinta Amel." Amel, inilah Amok. Semoga tidur dengan yang abadi, Amok. Perjuangan Amel tidaklah sedikit, tidaklah pendek, tapi panjang. Semangat Amel. Dan saya sempat gak ngangkat telepon Amok karena pas pada saat itu lagi penguburan dari kakek Amel. Selamat jalan sahabat Aca. Semoga Allah menerima amal Islammu. Bahagia di sana, kamu tidak sakit lagi. Mencari cahaya dalam lorong kegelapan, dengan perlahan terus berjalan ke depan. Seakan buta menggapai terus menapak jalan. Kemana jalan menuju masa depan. Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamanya. Hanya mata hati yang dapat meneranginya. Tiada yang dapat memastikan kecuali kehendaknya. Dan semua pasti di dalam ridho-Nya. Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamanya. Hanya mata hati yang dapat meneranginya.